Eh, kita tengokin yuk. Yuk. Dah. Hai. Masuk sini. Mohon jangan ada yang gaduh ya, karena ada pasien yang lain. Suster, mau tanya dong makanannya komandan apa ya? Buat makan siang, makan pagi. Sudah dihantar tadi? Oh, bukan ya? Enggak, ada pantangan enggak? Enggak boleh makan apa? Katanya enggak boleh makan besi, betul? Iya. Enggak boleh makan yang keras-keras. Oh, kusen gitu enggak boleh ya? Nah, marah ya, Om. Tuh, patah. Terus, saya pesan itu bubur ketan inem. Ada Bu Inem yang jual dekat sini. Ketan inem yang jual, saya harus urus pasien saya dulu ya. Sebentar ya. Sus, maaf sus. Sus, ya. Itu kenapa pasiennya kok banyak? Ada korban kekerasan. Hah? Korban kekerasan. Korban kekerasan. Semua orang bisa dengar. Bang, di sini disuapin dulu, Bang. Disuapin? Iya. Eh, komandan jangan mau kalah, disuapin juga dong. Suapin. Tangan lu kan udah kotor. Gak usah. Gak usah, tangan lu pada bau. Ini goblok. Gimana, Bang, kejadiannya, Bang? Astagfirullahaladzim. Ternyata aku disuruh beli snack di luar. Kamu di dalam disuapin sama perawat cantik ini. Sikatmu pelakor tuh dari tadi tuh. Udah berapa lama? Baru sebentar yang. Terus kamu ngapain nyuruh-nyuruh aku keluar? Ternyata kamu di sini sama disuapin sama dia. Sengaja ya, mentang-mentang dia masih muda dan kurus. Perawat. Itu suster saya, Mbak. Diambil sama dia, Mas. Karen Borin. Tuh, suster yang sebelah tadi. Suster, kamu kan yang tadi, yang ibu-ibu itu loh. Kenapa jadi ganti dia? Kamu ambil lagi suster pasien sebelah. Iya, itu pakai baju suster tematik, Bu. Karena memang di rumah sakit, Bu. Jangan begitu. Yang namanya rejeki gak kemana. Di Halloween, Bu, Halloween. Pakai baju karyawan ya? Request. Saya tadi bukan mau menyuapi, tapi... Tapi dia yang minta disuapi. Tangannya kan sakit abis berantem. Bu, jangan ribut, Bu. Ini ada pasien juga di sini, Bu. Oh iya. Gak apa-apa, ribut aja. Permisi. Lihat keributan ada, Mbak. Gak ada pintunya. Gak ada pintunya, Pak. Ya. Gak apa-apa, ini dibuka, Bu. Gak apa-apa, buka aja. Biar dibuka aja, biar suami saya gak macem-macem. Ini sama Mbak Suster yang cantik ini. Siapa bilang gak macem-macem? Tapi kalau tinggal kita berdua, bahaya. Tadi komandan kami udah dimandiin, Bu. Iya. Ini. Tapi suami saya gak dimandiin, kan? Enggak. Mbak, coba tadi sempat disuntik doang dikit, Bu. Apanya? Tenang aja. Ini tangannya disuntik. Tenang aja, hanya komandan kami yang dimandiin. Karena kan suami ibu masih sehat. Bener! Tapi enggak, bener-bener. Maaf, ini memang anggota saya. Kebetulan saya komandan polisi. Oh gitu. Kalau gitu sekalian ini mau lapor yang kejadian yang menimpa suami saya. Kenapa ini biru-biru begitu? Coba ceritain. Dipukulin. Bukan, ini kamu yang ceritain ini deh. Ojek online. Oh, korban pengeroyokan gitu. Oh, kayaknya saya curiga ini tuh ojek-ojek lain yang gak suka sama suami saya. Kejadian sama ojek juga. Apa namanya, kejadiannya kemana? Kemana? Di mana, Pak? Kemana? Ini di daerah Karet tadi pagi. Tadi pagi? Iya. Tolong, Pak, ini suami saya. Ini kejadiannya sangat cepat dan saat itu hujan nggak? Oh. Wah, kayak di buku-buku. Bukan. Itu malu kecelakaan sama gua waktu itu. Naik motor, kan? Bapak, nggak usah khawatir. Tenang, teman-teman, ini tolong dibantu bapak ini. Berarti kita harus cari keterangan di daerah Karet Malu deh, yuk. Karet Tengsin! Karetnya Tengsin. Malu, Kak. Gak apa-apa sih kalau mau sekalian dilaporin. Mumpung kita ada di sini, bisa di BAP langsung. Yes. Ya, boleh. Jadi suami saya lagi buka-buka aplikasi, tahu-tahu di tiba-tiba aja gitu, Bang. Dikeroyok gitu. Bisa tiba-tiba dikeroyok, ya. Ceritanya bagaimana? Ini mending di BAP aja langsung. Tolong. Kan di situ bisa, kenapa mesti tangan gue sih? Tolong ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya nggak salah, Mbak Cindy Fatimah ya? Fatimah. Saya pernah kenal ini. Ini Mbak yang artis itu film sinetron kan? Cerita cinta? Iya, cerita cinta. Gelam aku rasa, jangan pernah. Cerita cinta kita. Tetap.
Komandan, saya mau nyerahin hasil sadapan yang komandan perintahkan kepada saya waktu kemarin komandan sakit. Nah, sadap. Sadap, sedap. Ini ada handphone sama earphone-nya. Jadi apa ininya bunyinya? Jadi ini bisa didengerin di sini, Dan. Maaf, Dan. Ya, komandan pakai aja. Iya. Bukan dong. Mana nyolongnya? Ini kiri kanan, kiri kanan sini nih. Ya saya sih nggak bisa ngapa-ngapain, Dan, ya. Belum ada suaranya. Ya! Play dong, di-play. Di-play dong. Dah. Gimana, Dan? Ini dari awal sampai habis isinya cuman... Volume. Lupa, volume. Kalau jangan main-main, kalau kasih gitu ke saya dong. Iya, enggak. Sip. Oke. Ya. Oh. Bagus. Ya, Martin. Jadi begitu ya? Iya. Keterlewatan. Keterlaluan! Inilah yang namanya orang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diberikan. Itu, Dan. Si Andika itu rupanya ngasih tugas kepada yang lain, tapi dia jalan-jalan sama Esti. Iya, malah belanja-belanja. Ini kalau begini caranya, saya harus manggil dia. Saya manggil aja deh. Gak bisa. Kamu harus panggil dia. Asik kan begitu. Panggil dia. Saya panggil Pak Andika ya. Ini anak buah begini nih, gak bisa dikasih kepercayaan. Kecewa saya ibu caranya nih. Iya, kemana? Duduk. You know what to do? What's going on? Apa maksudnya, Komandan? Saya nggak ngerti. Sekarang kamu nggak usah lagi berbohong pada saya. Waktu saya kasih kamu tugas untuk memimpin kantor ini, apa benar kamu melakukan itu? Maksud itu apa? Kamu ternyata jalan-jalan sama Hesti, kan? Tapi tugas-tugas malah diberikan kepada yang lain. Kamu sendiri tidak bertugas. Semua ada di sini. Rekamannya, 700. Mau nggak? Belinya berapa? 4,5. Ambilnya 4,5, ambil. Jangan apa, jangan danya harus untung dong. Jangan danya nggak untung. Gimana, mau nggak? Cuman hari ini doang nih. Ya tapi udah tangan keberapa ini? Ya terserah, kalau mau, kalau nggak besok naik. Masih bagus nggak? Bagus nih. Coba saya dengerin dulu. Coba dengerin. Mumpung nih, gua jual cepet aja dah. Tuh kan, asik kan? Iya kan, jernih. Belum ada suaranya. Kok kayak saya tadi ya? Ini penyakit handphone ini begini berarti nih. Iya. Jangan bercanda kamu. Ya maaf. Ini semua udah di sini nih. Iya. Ya tadinya saya pikir kan waktu komandan sakit, komandan ngasih amanah ke saya. Ya saya tinggal ngebagi tugas aja ke anak-anak gitu. Begitu saya bagi, lah saya gak kebagian gitu. Akhirnya karena... begitu? Ya. Bagi saya gak kebagian? Ya maksudnya saya bagi tugas ke anak-anak. Saya udah bagi ke anak-anak, sayanya gak dapet bagian. Jadi saya pikir, ah saya libur jalan-jalan gitu. Ya makanya jangan dikasih semua. Nanti kamu... habis pulang kantor, menghadap saya ke kantor, ke ruangan, ya, bareng Hesti. Siap, Komandan. Tanggung jawabkan ini semua. Ini bagaimana kasus yang kemarin itu? Lagi di ini sama Wendy, sama Surya juga untuk meneliti ini. Tapi kayaknya ada kejanggalan di kasusnya karena pengeroyokan ini nggak ada perlawanan. Sekarang mana nih? Si... saya panggil anak. Kumpul! Ngapain? Ngapain, hei! Sana. Kaget gue. Silahkan. Pangkuan begini. Oh, bangkunya kurang satu, bentar, Pak. Ambil satu lagi. Oh. Coba. Maaf, saya tutup dulu ya, Pak. Iya. Lunya di dalam. Lunya di dalam. Lunya di dalam, mereka yang di luar. Gak bisa. Silakan, Pak, Bu. Canda, Pak. Ini, gimana, Pak, nih? Mau ngelapor kejadian yang itu loh, yang kemarin. Sebentar, sebelum ngelapor.
Saya tadi ngambil 700, 800 lah. Yang lu aja belum bayar ke gua, tempatnya belum naikin lagi. Ntar kalau dibayar saya bayar. Ya, oke. Okay. Diuntungin lagi. 7,5 saya lepas.